Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Ustazah berharap kalian sehat selalu. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan sentra, Ustazah mengajak kalian untuk berdoa dulu ya. Oke, siap berdoa? Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, teman-teman. Ayo kita duduk yang rapi yuk. Oke, sebelum mulai kita tepuk fokus dulu ya, teman-teman ya. Masih ingat dengan tepuk fokusnya? Oke. Tepuk fokus, duduk rapi, mendengarkan, lipat tangan, fokus. Oke, kalian masih ingat ya? Nah, Ustazah Fatma akan bercerita tentang tema negaraku, subtemanya alat musik tradisional. Berikutnya, Ustazah Fatma akan ceritakan tentang jenis-jenis alat musik tradisional. Nah, di gambar ini kalian melihat gambar seruling atau suling, ya teman-teman. Itu adalah salah satu alat musik tradisional. Nah, ini adalah alat musik gendang ya, dan yang di sebelahnya adalah angklung. Kalian pernah memainkan kedua alat musik ini? Ayo, siapa yang pernah memainkannya? Oke. Berikutnya teman-teman, Ustazah Fatma akan menceritakan alat musik yang ditiup terbuat dari bambu dan mengeluarkan suara yang sangat merdu. Alat musik ini disebut seruling, ya. Bentuknya seperti pensil ya teman-teman ya. Tetapi pensil kan bentuknya kecil, kalau seruling agak panjang. Nah teman-teman, seruling ini terbuat dari bambu. Nah, kakek nenek kita kalau ingin membuat seruling, kakek nenek ke hutan mencari bambu yang bentuknya kecil, kemudian dipotong dan diberi lubang. Teman-teman, kalian melihat lubang di seruling itu? Ayo kita hitung ada berapa lubang seruling. Oke, silakan. Oke, ada berapa teman-teman? Ada 9 lubangnya ya. Satu bagian atas itu untuk meniup. Bibir kita didekatkan dengan lubang paling atas, kemudian kita tiup. Kemudian 8 lubang itu digunakan jari-jari kita untuk membuka dan menutup lubang itu. Sehingga teman-teman, apa yang terjadi? Keluar suara seruling yang sangat indah. Oke teman-teman, Ustazah Fatma lihat nih kalian udah penasaran bagaimana cara menggunakan seruling ini. Ayo kita nonton video Regi yang sangat cerdas meniup seruling. Oke, silahkan. Oke, teman-teman, siap kalian untuk bekerja? Oke, alhamdulillah. Nah, teman-teman,
Kegiatan kita hari ini adalah membuat seruling. Bahannya dari kertas. Jika kalian menggunakan kertas origami yang berwarna, lebih bagus. Kalau tidak punya, boleh menggunakan kertas biasa. Bisa juga dari karton ya, teman-teman ya. Nah, kalian boleh melihat video yang Ustazah kirimkan ya, agar memudahkan kalian untuk membuat seruling. Oke, jangan lupa basmalah ya. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini sudah selesai ya, teman-teman ya. Kalian mengenal alat musik tradisional, kalian mengetahui seruling, cara seruling itu digunakan, kalian juga sudah menonton videonya, dan kalian akan membuat seruling dari kertas. Oke, teman-teman, terima kasih banyak kalian sudah bekerja yang hebat. Oke, Ustazah Fatma tunggu hasil kerjanya ya. Nah, kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.